Selamat malam. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda. Kami dari Polres Lombok Barat melaksanakan penutupan jalan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Senggigi dan mencegah penyebaran virus corona. Jadi silakan untuk para pengendara, pengunjung yang tidak berkepentingan di Jalan Raya Senggigi, silakan bisa balik kanan, ambil arah arus ke arah Sandi. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda. Terima kasih. Semakin malam semakin ramai. Untuk penutupan jalur ini sampai jam berapa? Sampai kami rasa tidak ada lagi aktivitas di dalam dan arus lalu lintas lancar. Oh, berarti besok pagi sudah mulai dibuka ya? Iya, untuk besok pagi. Karena ini kondisional ya. Selamat malam kepada pengguna jalan khususnya untuk pengguna roda 4 maupun
karena untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di Jalan Raya Senggigi agar pengguna jalan baik roda 4 maupun roda 2 agar mengarah ke arah tandik atau belok kanan, lalu meneruskan perjalanan Anda ke arah kiri atau menuju arah khusus. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon maaf atas mengganggu perjalanan Anda. Terima kasih dan selamat malam. Sejauh ini situasi ke arah Senggigi seperti apa, Bunda? Ya, situasinya padat, namun alhamdulillah masih bisa kami kendalikan dan kami arahkan sesuai dengan perencanaan. Dipastikan tidak ada perayaan tahun baru, Bunda? Ya, insya Allah, dan memang sudah dipastikan tidak ada perayaan tahun baru. Jadi, untuk malam ini memang
kegiatan stop pada pukul 21.00. Sampai pukul berapa? Itu sudah stop untuk kegiatannya. Dan kami pastikan warga masyarakat aktivitas memang sudah terstop dan istirahat pulang ke rumah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.